Perhatikan suaranya, guys. Ada bunyi kletek-kletek secara teratur dan sedikit bunyi kecil-kecil ya, tapi yang besar banget itu bunyi kletek-kleteknya. Oli masih lumayan dan tidak hitam banget ya. Kayaknya ini masih banyak. Warnanya juga enggak begitu ireng. Cek dulu klepek, guys. Top. Ya, klepnya yang bawah kendor. Tapi enggak kendor banget. Normal. Buka ini. Sudah minta rantai keteng ke kasirnya. Jangan tanya nomor trackernya berapa ya, karena ini tracker nggak ada nomornya. Nih, ini tracker nggak ada nomornya berapa, jadi saya nggak tahu. Karena cuma tulisan Rohek. Panas kayak kupret, panas banget. Dik panas.
setelan klepnya saya kendorkan semua sampai hampir lepas ya, karena saya mau ngecek leher noken asnya. Setelah setelan klep sudah sangat kendor, kita kasih baut untuk gear sentriknya atau gear noken asnya, kemudian dicongkel biar noken asnya keluar ya. Keteng AHM ini pakai neck grand sama ya, supaya iklamnya itu sama kayak grand. Kemudian di sini leher noken as nomornya 6905 untuk yang besar, untuk yang kecil 6902. Untuk rantai ketengnya ini sebenarnya kalau ausnya segini itu enggak begitu kedengaran banget ngelitiknya, atau suaranya itu enggak sekasar tadi ya. Tapi ini suaranya kasar banget, itu saya curiga dari ini leher noken asnya. Tetapi orangnya sudah minta ke dalam untuk ganti noken as, ganti keteng sama ganti oli. Ya wis terpasang baik, karena sudah di total notanya ya. Bodoh amat lah, yang penting orangnya minta ya wis cus. Oke, kita pasang. Rantai udah masuk, ini roll yang gede, ini yang lama tuh. Ausnya cuma sedikit sebenarnya tuh. Jalan. Sulingannya masih bagus ya, ini masih neken kuat ya. Nah, untuk sini udah beres, tinggal tutup aja, nanti kita ganti lahernya dulu nih ya, kita ganti dulu lahernya. Nih yang kecil oblaknya segini. Kecil oblaknya segini, yang besar oblaknya dan ya, kelihatan langsung ganti. Oke,
tinggal dipasang. Nah, pasang ya. Untuk plat klepnya atau templar ini diraba masih halus, berarti nggak ada kendala. Kita pasang posisi tonjolannya di belakang, posisi yang rata di depan. Masukinnya kayak gini. Kita goyang-goyang ya, dudukannya masih kenceng. Lanjut kita pasang rantai keternya. Cowak ini menghadap ke depan, kemudian titik ini menghadap ke cowak di sini. Terus pasti benar, kalau udah madep kayak gitu pasti benar. Kita lurusin ini, kayaknya belum lurus, kurang ke bawah sedikit. Wow, ini kurang ke bawah, ini dilurusin, ini terlalu ke bawah. Kita naikkan satu, naikin satu mata. Ya, udah pas. Saut maning. Dan saya mau tutup ini dulu ya. Mau tutup, nanti pokoknya tinggal dites suaranya aja ya. Takutnya durasinya terlalu panjang. Alhamdulillah guys, magnet keteng, nokon as sudah beres. Servis karbu sudah kita servis, kita bersihin. Kita coba nyalain ya. Suaranya terdengar lebih halus. Tarik sedikit, ada sedikit bunyi tok tok tak tok tuh ya, tapi suaranya nggak beraturan, kadang hilang kadang bunyi. Oke, untuk suara titik-titiknya sudah sembuh. Kita tengok ke arah sana suaranya. Sepertinya suara tok-tok dari area sini nih. Suaranya kayak gini. Tuh ya, kedengeran. Ini adalah suara karet kampas ganda. Bunyinya nggak peraturan. Kadang bunyi, kadang hilang. Kadang terotok, kadang cuma tok-tok. Terotok, terotok. Pokoknya suaranya nggak peraturan lah. Tapi kalau digas, suaranya hilang. Tuh. Jika suaranya hilang ya, kita lepaskan. Nah tuh ya benar, ini suara karet kampas ganda. Oke, untuk suara area sini udah kelar. Ini cuma area sini yang bunyi. Suaranya itu bukan besi yang dipukul, tapi seperti kayak gini.
karetnya sudah mengeras jadi kayak gitu. Tok tok tok. Tok tok tok. Oke, enggak masalah. Yang penting suara ini udah halus. Pasang bodinya. Kamu dengerin suara karet kemas ganda ya. Saya mau bongkar roda belakang.